Free Fire, tapi FPS. What? Yap, baru-baru ini di mode Craven Free Fire ada mode FPS terbaru yang bernama Gedung Tua. Di mode ini kita akan bermain selama 5 menit 6 versus 6 dengan objektif mengeliminasi musuh untuk mendapatkan poin. Di mana yang mendapatkan 50 poin kill duluan, dialah yang menang. Kelebihan mode FPS ini menurut saya adalah kita dapat melihat skin kita lebih dekat. Dan itu keren banget sih menurut saya, coy. Terus animasi kita mukul juga itu keren sih. Ya walaupun masih ada beberapa kekurangan seperti pergerakan yang masih agak kaku, pilihan senjata yang belum terlalu banyak, dan sering ketemu tim yang AFK dan kadang kalah juga, agak susah masuk dalam match. Tapi walaupun begitu, menurut saya nih mode ini tuh enjoy banget dimainin, cuy. Dikala kita stres main battle royale atau CS rank, ataupun kalian bisa mainin di saat nunggu teman kalian login, dikarenakan mode ini tuh cuma 5 menit atau bahkan bisa lebih cepat. Nah, rating mode Craven Gedung Tua dari saya yaitu 7,5 dari 10. Kalau kalian berapa nih? Komen di kolom komentar ya, guys ya. Dan mungkin sekian dulu dari saya, Memet. Sampai jumpa di konten selanjutnya.